Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel YouTube Dieseltek. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tutorial trik cara mengatasi karburasi yang terus-terusan banjir. Kita harus melepas dulu karburasi, lepas juga mangkok karburasi dan juga jarum pelampung. Alat yang kita gunakan adalah besi stainless yang sudah dibuat runcing ujungnya, juga obat cekur. Caranya kita olesi ujung kawat stainless yang sudah diruncingkan dengan menggunakan obat cekur. Kemudian kita masukkan ujung yang sudah diberi obat cekur ke dalam rumah jarum pelampung. Lalu kita tekan sambil diputar-putar besi stainlessnya. Setelah kira-kira rumah jarum pelampung sudah rata, kita harus membersihkannya dari obat cekur. Lalu kita pasang kembali jarum pelampung, lampu serta mangkok karburasi. Kemudian kita pasang karburasi ke dudukannya, kemudian kita coba apakah masih banjir atau tidak karburasinya. Demikianlah tutorial trik cara mengatasi karburasi yang terus-menerus banjir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, serta subscribe.
Terima kasih sudah menonton video-video di channel YouTube Dieseltech. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.